Ya, sahabat Suara Sidoarjo, kali ini akan kita sambungkan untuk talk tentang business talk dengan Coach Bara. Oh, Coach Amril Lutfi. Masih, Pak. Ya. Ya, kali ini sahabat kita akan membahas tentang business talk mengenai yang bertemakan tentang baik atau tidak baik merubah strategi secara mendadak bersama Coach Bara Lutfi. Maaf, Coach Harfri Lutfi Rusli, ya, via Zoom di Suara Sidoarjo bersama saya Mega yang akan mendampingi business talk di Coach. Ya, selamat pagi, Coach. Bentar. Ya, kita masih menyambungkan ya, Coach ya. Udah online, suara saya udah masuk. Ya, sudah Halo. Masuk. Ya. Oh iya. Selamat pagi, Coach. Pagi. Iya. Mungkin perkenalan dulu kali ya. Siap. Iya. Kenal hari ini saya dampingi, saya Mega dengan Coach Saya Humphrey. Humphrey Lutfi. Rusli. Iya. Iya. Ya, kita kali ini membahas tentang business talk yang bertemakan baik atau tidak baik merubah strategi secara mendadak ya, Coach ya. Yes, betul. Ya. Betul. Nah, ini masih ada beberapa yang udah tersambung belum ini? Ya, langsung aja untuk sahabat Sidoarjo yang akan mau atau bergabung di Business Talk via Zoom ataupun bergabung di Suara Sidoarjo di bisa langsung menghubungi di via WhatsApp ataupun interaktif kita di ya kali ini pembahasannya mungkin langsung aja ya Coach ya mengenai ya. Business talk kira-kira mengenai pandemi nih Dok ya sorry Coach mengenai satu tahun udah mengalami masa pandemi COVID-19 yang sedikit meresahkan lah gitu untuk bisnis-bisnis kecil dan juga gimana sih mungkin Coach bisa memberikan sedikit cara untuk mengkondisikan atau strategi yang bisa disiapkan untuk para bisnis kecil gitu. Ya, terima kasih. Selamat pagi teman-teman pendengar Suara Sidoarjo di Jawa Timur. Ya, salam kenal Bu Mega. Thank you sudah diundang pagi ini. Setiap Kamis ya, kita bicara tentang bisnis. Nah, kali ini saya akan angkat topik yang cukup dekat dengan keseharian berbisnis, yaitu tentang strategi bisnis. Nah, masalahnya adalah strategi bisnis ini sering sekali kita menganggap sesuatu ini kalau tidak cocok ya diganti gitu ya.
Nah, pertanyaannya adalah, ini sebenarnya beberapa klien saya yang tanya kepada saya, kok strategi saya itu boleh diganti-ganti nggak ya? Atau kalau saya ganti strategi itu, berapa lama sekali sih? 1 bulan sekali, kalau misalkan nggak cocok. 5 bulan sekali, 6 bulan sekali, 1 tahun boleh diganti. Ya. Jadi, strategi ini sesuatu yang sebetulnya tidak boleh terlalu sering diganti. Ya, kalau diganti berkali-kali, ya tentu yang pelaksana eksekusinya bingung. Ya. Jadi, intinya begitu. Tapi, dalam hal-hal beberapa kasus yang sangat urgent, di mana kita, gini-gini, saya balik dulu ya. Jadi strategi itu apa sih? Strategi itu ada cara pikir kita untuk mencapai goal. Ya, goal bisnis kita apa nih? Ya, meningkatkan omset, meningkatkan konsumen, meningkatkan jumlah konsumen, meningkatkan konsumen rate, ya, rata-rata dari konsumen kita berapa persen, konversi kita, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau goal kita ke sana, tentu kita harus ada strategi yang jelas. Nah, dalam kasus-kasus tertentu, kemarin barusan saya lihat ada salah satu toko buku yang terkenal di Indonesia, di Jakarta gitu ya, di mall yang juga cukup kuat gitu ya, cukup legendaris, tutup toko buku ini. Nah, ini kenapa? Karena memang justru karena strateginya tidak diubah. Ya, jadi sekarang saya lihat ya, ada 2 pertanyaan. Coach, boleh nggak merubah strategi? Mengubah strategi. Nah, jawaban saya pada umumnya adalah jangan terlalu sering diubah. Nanti saya akan lebih dalam lagi. Tapi kalau saya melihat dalam kondisi tertentu ekstrim, itu harusnya strateginya diubah. Ya, goalnya yang tidak diubah, jalan menuju goalnya itu diubah, tapi goalnya sendiri tidak diubah. Ya, misalkan Mbak Mega mau ke toko, mau ke tempat A, ke kota A, kota B, maka jalannya ke sananya diubah. Ya, rutenya diubah. Jadi strategi itu rute, sedangkan kotanya itu goalnya. Nah, kita akan bahas hari ini gitu ya, kapan strategi itu perlu diubah, kapan strategi itu tidak boleh diubah, gitu kan? Nah, ada perbedaan yang sangat-sangat tajam gitu ya. Kalau kita tidak paham ilmu ini, maka kita akan mengubah strategi di waktu yang salah, kita akan mengubah strategi di tempat yang salah, atau kita tidak mengubah strategi walaupun harus diubah. Nah, ini malah bahaya ya. Seperti toko buku itu tutup sudah akhirnya ya, kita kehilangan salah satu toko buku favorit saya itu ya, kalau saya beli buku bisnis, buku-buku import dari sana semua. Itu ya, pagi itu topiknya ke sana, Mbak Mega. Ya Coach, menanggapi strategi, itu kan biasanya juga banyak orang nih yang kayak kurang ngeh, gimana sih strategi yang benar-benar menjurus untuk, oh ini, aku bisnisnya kayak gini, harusnya itu langkahnya harus kayak gini. Itu biasanya itu orang itu kadang kurang ngeh. Nah, itu untuk ngehnya itu mungkin coach bisa kasih sedikit pemahaman mungkin coach. Ya, jadi kalau kita punya bisnis itu kan kita punya goal ya, tergantung nih goalnya apa nih. Misalkan goalnya adalah perekrutan, itu juga termasuk goal bisnis ya. Menambah anak buah baru ya. Strateginya bagaimana? Ya, kalau kita mau menambah anak buah baru, goalnya apa? Kita menambah jumlah anak buah. Maka strateginya apa? Pada saat kita butuh anak buah baru rekrut, atau pada saat kita anak buah resign baru kita cari, atau kita continue mencari anak buah kita, resign atau tidak resign, kita tetap membuka lowongan pekerjaan. Mana strategi kita? Nah, jadi strategi itu adalah cara yang kita ambil, yang kita tempuh untuk mendapatkan goal yang kita inginkan. Itu aja sebetulnya. Cara yang kita mau tempuh itu adalah cara kita. Jadi bukan cara orang lain. Jadi tentu harus sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kekuatan, sesuai dengan pemahaman kita. Nah, kebanyakan orang bikin strategi tidak paham diri sendiri. Nah, itu tidak biasanya mau. Itu menjadi itu ya coach ya, bumerang sendiri untuk usahanya sendiri ya, ya coach ya. Betul, betul ya. Jadi kita tidak paham ya. Dan yang kedua masalahnya kita tidak mau belajar. Pada saat kita membuat strategi, kita tidak mau belajar. Kita cuma copas ya, copy paste. Kita cuma amati, tiru, plek dari perusahaan lain. Saya tidak bilang tidak boleh, boleh. Tapi kita harus paham bahwa itu jalannya kita, itu caranya kita. Ya, bagaimana cara supaya, apa strategi supaya turun berat badan 2 kilo. Kalau saya cewek pasti senang bacaan. Nah, kan semua harus paham. Tubuhnya sendiri harus paham, ya. Mass index mass indexnya harus paham, lemaknya paham, gaya makannya paham, olahraga waktunya beda. Nah, kita boleh tiru dari beberapa cara orang lain untuk lebih sehat, lebih langsing, lebih kurus. Bagaimana kita tiru? Tapi kita harus mengubah strategi itu sesuai dengan jalan kita.
Jadi kalau orang bilang, saya tidak ngah bagaimana strategi kita mendapatkan goal A, ya berarti Anda belum belajar, belum kenal diri sendiri, belum menyusun dengan tenang, dengan otak yang dingin, dengan logika, apa yang mau saya lakukan untuk mencapai goal itu. Jadi kalau biasanya kalau orang bilang, oh saya tidak ngah, berarti tidak belajar itu. Ya, tidak belajar, tidak melakukan riset, tidak meluangkan waktu, lebih tepatnya tidak meluangkan waktu untuk menyusun strategi. Ya, dengan konsep balah ngunuai kula iso dewek gitu ya. Nah, ini enggak bisa. Ini kacau. This is one of the biggest mistake di dalam bisnis. Dan di dalam hidup terutama life in business ya, kesehatan termasuk di situ adalah kita tidak menyiapkan waktu untuk berpikir secara strategi. Ya, tidak menyiapkan waktu untuk merumuskan strategi. Jadinya adalah asal gelundung ya, asal gelundung. And this is salah satu little ya, sesuatu yang paling mematikan adalah seperti itu. Akibatnya apa? Ketika kita cuma asal gerak saja, asal menggelinding saja, maka masalah itu akan datang dengan sangat. Jadi pada saat kita menuju ke goal itu pasti banyak halangan ya. Namanya goal kan kalau gampang dicapai bukan goal namanya ya. Tapi karena kita susah mencapai goal itu, kita bangun strategi. Karena kita nggak menciptakan strategi yang sesuai dengan kita, pada saat kita melakukan, akan muncul banyak halangan dibandingkan kemajuan. Nah, jadi itu salah satu, langsung masuk ke poin pertama ya. Jadi salah satu problemnya adalah kebanyakan strategi itu harus diubah ketika sudah lebih banyak masalah daripada progres. Nah, kapan kita mengganti strategi, Coach? Mengganti strategi itu muncul kalau apa yang kita inginkan, misalkan kita mau dari A ke B, ya, mau dari omset 1 juta ke omset 50 juta, ya, katakanlah sebulan. Nah, dari 1 ke 50 juta ini ternyata strategi yang kita pakai itu tidak membuat kita menjadi naik dari 1 menjadi 1,5, 2, 3, 4, tapi malah membuat kita mundur jadi 800 ribu, 700 ribu, atau bahkan majunya sih maju, dapat 2 juta kurs, tapi cost-nya kita membengkak menjadi 3 kali lipat. Berarti ini kan secara resultan, itu kan mundur. Ya, karena majunya 2, mundurnya 3, gitu kan. Nah, ini adalah waktu yang paling tepat untuk mengevaluasi strategi kita. Jangan ngotot, ya. Goal-nya itu tidak boleh diubah. Goal-nya adalah 50 juta. Cara mencapai goal-nya itu harus fleksibel. Gitu ya. Tapi itu pertama ya, jadi kita mengubah strategi jika resultannya atau hasilnya itu lebih negatif daripada positifnya menuju goal kita. Iya, nah, itu bagian dari observasi ya, ya Coach ya. Iya, harus kita melakukan pendidikan secara rutin. Nah, sebaliknya, kapan kita tidak boleh mengubah strategi? Pada saat kita sedang melakukan strategi itu dan belum muncul hasilnya, belum kelihatan tendensinya, apakah ini hasilnya negatif atau positif. Nah, biasanya orang gini, oh aku mau ubah, saya pakai online coach, pakai online. Oh iya, boleh, bagus online ya, digital marketing ya, iya, boleh, pakai sosial media, masukkan ke Facebook, masukkan ke YouTube, masukkan ke Instagram, masukkan ke Twitter, masukkan ke LinkedIn, segala macam. Oke, gitu. Nah, baru sebulan jalan, saya tanya, gimana observasinya itu, yang online itu? Oh, sementara saya nukut, saya pedikut, saya coba menggunakan endorser sekarang. Loh, kok berubah lagi? Iya, kok siang kemarin itu saya pikir-pikir saya jalan. Jadi gimana? Masih jalan sih, tapi saya ubah deh. Tengah-tengah kok saya kurang seret. Loh, kurang seretnya bagaimana? Datanya mana? Ya, feeling aja kok ya. Sekarang kalau online sudah terlalu jenuh lah, kita pakai endorsing aja, kita pakai iklan aja, bayar aja, tidak apa-apa. Bayar public figure. Nah, ini yang tidak boleh. Ya, jadi kalau kita menggunakan strategi itu untuk main feeling, main senang-senangan, karena lagi trennya ini, lagi trennya itu, ya ini yang kacau. Nah, kalau kita kacau seperti ini, maka bisnis kita nggak akan ketebak polanya seperti apa. Kalau kita nggak bisa menebak pola bisnis kita, maka perkembangan bisnis kita menjadi terhambat, bahkan bisa mandek total. Ya, kenapa? Karena kita tidak memiliki pola gambarannya, mappingnya seperti apa, nggak jelas, nggak ketahuan seperti apa. Apakah kita menggunakan online itu bagus apa enggak? Wah, ya nggak tahu lah, wong belum tuntas, belum di menggunakan istilahnya Bu Mega, Mbak Mega tadi ya, belum diobservasi. Apakah kita menggunakan endorse bagus apa enggak? Ternyata baru sebulan ganti lagi, kita apa? Nggak ada duitnya kok, saya nggak ada duitnya untuk endorse. Aduh, udahlah saya stop dulu lah. Lah, nggak bisa, harus cukup banyak waktu untuk mengevaluasi setelah. Ya,
Jadi after the effect ya, setelah kejadian itu selesai baru kita evaluasi. Nah, kalau kita nggak melakukan evaluasi ya strateginya nggak jalan. Akhirnya kita tidak memiliki strategi. Kita memiliki namanya adalah sih atau apa namanya itu ya, coba-coba asal jalan, tapi kemudian nggak terumuskan dengan baik. Iya, ini coach, apa itu biasanya itu emang rata-rata si milenial ini mengedepankan branding melalui media sosial itu sangat marak sekali ya sekarang ya coach ya. Ya. Dan biasanya itu lebih mengutamakan fit, apalagi kalau di media sosial itu, dan tidak mengutamakan isi dari makna produk bisnisnya sendiri, lebih mengutamakan branding image di feed Instagram kayak gitu, di feed Facebook page kayak gitu-gitu. Nah, Kak menanggapi kayak gitu, lebih mengutamakan branding di media sosial tapi tidak melupakan produknya sendiri, itu menyikapi kayak gitu tuh harusnya bagaimana, coach? Sebetulnya goalnya apa dulu ya? Jadi kembali ke goalnya. Kalau goalnya adalah memang untuk branding atau untuk pencitraan, ya silakan, nggak apa-apa. Ya, jadi pencitraan itu tidak ada hubungan langsung dengan penjualan. Jangan salah loh ya. Pencitraan itu nggak ada hubungan langsung dengan penjualan ya. Jadi kalau misalkan kita bilang saya mau lebih tampan supaya saya dapat jodoh, nah, ini nggak tepat ya. Tampan itu adalah bagian kalau laki ya, kalau perempuan saya mau lebih cantik supaya saya dilirik sama cowok. Ini kurang tepat ya, strateginya adalah supaya lebih cantik, Anda harus melakukan diet, harus melakukan olahraga, harus melakukan facial, harus melakukan A, B, C, D, E, F, G. Nah, supaya ini menjadi modal Anda untuk mendapatkan pasangan hidup, itu strategi yang berikutnya. Jadi jangan dicampur jadi satu, jangan dikacaukan. Kalau kita bilang saya mengutamakan tentang expose saya, konten saya, ya tujuannya apa nih? Tujuannya adalah untuk mendapatkan follower, tujuannya adalah untuk mendapatkan customer, tujuannya adalah untuk branding, untuk pencitraan yang mana. Jadi jangan bingung strategi dengan goal. Goalnya dulu tentukan, setelah itu kita tentukan strateginya. Jangan dibalik. Strateginya jalan dulu, nah ini paling lucu nih ya. Strateginya jalan dulu, kemana-mana sudah, wah pokoknya ikut semua diikutin. Wah, outline ikut, ini ikut, ikilan ikut, apa ikut, bikin stories, bikin ini, bla bla bla, waduh main TikTok segala macam. Terus saya tanya, ini goalnya mau kemana sih? Goalnya dapat omset. Nah, hubungannya apa semua itu dengan omset? Ya itu yang saya nggak jelas. Loh, ya nggak bisa dong. Jadi harus tahu goalnya dulu, kemudian kita nampak kilas. Ya, nampak kilas itu kan working backward ya. Jadi antara apa yang kita punya goal, kemudian kita mundur. Apakah langkah-langkah saya setiap hari itu sesuai dengan tujuan goal saya? Apakah menuju goal saya? Kalau nggak menuju goalnya, ya diganti. Nah, kekuatan kita manusia, itu kan di, kita kan fisik kita nggak terlalu kuat. Kita kalah kuat sama gajah, kalah kuat sama macan, kalah kuat sama serigala, kita kalah cepat sama cheetah. Ya, kita tidak bisa berenang, kita tidak bisa ada bernapas dalam air, kita... Yang kita bisa lakukan tidak harus terbang. Yang kita bisa lakukan adalah think, ya. Jadi otak manusia itu yang paling mahal. Kita tidak bisa membiarkan harta yang diberikan Tuhan yang Maha Kuasa paling mahal ini itu disia-siakan. Berpikirlah goalnya apa, tentukan, fix, down, dan taruh. Kemudian you design the strategy supaya mencapai goal itu. That's how it goes ya. Jadi itu caranya kita melakukannya. Kalau kita sudah punya strategi itu, baru kita kemudian evaluasi. Kalau strategi itu tidak memberikan hasil, lebih banyak negatif daripada positifnya, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, maka kita ganti, kita ubah strategi itu. Itu malah wajib, bukan boleh, tapi malah wajib. Sebaliknya kalau strateginya itu belum mendapatkan hasil, tidak boleh diubah. Harus sampai titik, okay, ini kita anggap sebagai hasil. Hasilnya apa? Negatif. Okay, kita putuskan, stop. Itu adalah cara bisnis yang benar. Itu, Mbak. Iya, Coach. Menanggapi kayak exposure gitu, Coach. Biasanya itu kan, banyak terjadi di kalangan milenial nih, Coach. Kadang itu kalau masalah exposure itu mementingkan, yang penting aku mendapatkan apa yang suatu produk itu aja gitu, tanpa mementingkan kayak dia bisa naikin produksi atau menambah profit. Itu biasanya kayak nanggapi kayak gitu, itu gimana sih, Coach? Itu ada benernya atau emang harus
harus hati-hati. Exposure itu maksudnya gimana sih? Exposure itu yang kayak ini, saya lebih bantu branding, tapi dia itu tidak mengutamakan mengupkan salah satu produk seperti itu. Itu kan biasanya terjadi di kalangan milenial gitu. Yang penting gaya dulu yang di endorse gitu loh. Oh, exposure maksudnya model exposure itu kan caranya apa tuh? Produk kita kan terpapar ya, exposure itu kan terpapar ya. Jadi produk kita terpapar oleh konsumen kita. Ya, kalau terpaparnya itu memang kita mau memang kan kalau bisnis kan harus memang memaparkan produk kita ya. Iya. Gimana gitu sih? Exposure tuh maksudnya exposure di sini itu biasanya kan kalangan milenial ini coach, itu rata-rata itu banyak kayak nggak peduli, yang penting aku terlihat gaya untuk masalah endorse gitu loh, di apalagi dalam di media sosial tuh loh coach, biasanya itu kan banyak kayak yang penting feed saya itu terisi oleh endorse-endorsan, tapi saya nggak mau tahu tentang produknya siapa, ini bisa menaikkan profit atau tidak, seperti itu coach. Dan itu biasanya itu kan di exposure-nya bertukar produknya itu kan si pihak pemberi meminta tolong itu tadi tidak menuntut yang lebih gitu. Yang punya produk saya atau saya yang sebagai endorsernya? Yang mana ya maksudnya? Saya yang sebagai endorse. Saya endorsernya. Iya. Saya yang endorse coach nih. Terlalu coachnya ini tidak mementingkan gimana profit yang saya dapatkan, melainkan coach yang penting coach gaya dulu kayak gitu. Biasanya artinya saya sebagai endorsernya, saya dibayar untuk mempopulerkan produknya Mbak Pika gitu kan? Iya. Nah kalau saya dibayar untuk mempopulerkan dan saya tidak menghasilkan popularitas itu, ya saya dipecat dong. Berarti itu tuh, maksudnya gini, itu termasuk gagal atau melenceng dari cara strategi produsen untuk meningkatkan profit? Oh tergantung, kalau memang tujuannya adalah untuk mengkaitkan produk saya dengan brand image citra dari endorser itu, selebgram itu, ya monggo saja, nggak apa-apa. Tapi pertanyaan saya memang itu enggak, kalau memang itu ya berarti case close, artinya target kita sudah tercapai. Tapi kalau memang enggak kok supaya saya dapat omset, saya tanya, lu setelah pakai endorser itu, setelah pakai selebgram itu, omset naik enggak? Oh enggak, ya berarti bukan strateginya dong. Itu artinya antara strategi dengan, jadi gini, misalkan saya ingin meningkatkan omset, tapi cara saya dengan kedukun gitu ya. Nah, kalau memang kedukun itu, ini lepas dari masalah hal gaib ataupun haram halal ya, ini coba contoh saya kedukun ya, kedukun ini saya pakai kemenyan seperti sajen. Saya tanya, omset naik enggak? Naik, ya terusin. Terusin gitu ya. Nah, oh dukun itu sudah nggak jadul, sudah nggak keren lah kok jadul. Oke, saya sewa selebgram, saya hire selebgram, selebriti ya untuk menghitung. Keren kan? Hebat. Nah, saya tanya sama yang punya uang. Loh, yang punya uang, kamu bayar selebgram itu hasilnya nggak? Ya efektifan dukun sih. Loh, kenapa nggak ke dukun lagi? Ya ke dukun lah. Nah, jadi bisnis itu tidak mengenal strategi yang tidak menghasilkan itu dipertahankan, itu buang bisnis, itu namanya buang duit. Kalau kita memang ke dukunnya itu menghasilkan, yo let's do it, let's repeat it. Kita ke dukun, kita bayar orang untuk bayar dukun untuk melariskan penglaris kita, tapi kita pecat selebgram itu. Itu kalau goalnya, strateginya adalah untuk mencapai omset loh ya. Yeah. Tapi kalau untuk sekedar, tadi Mbak Mega bilang saya mau nampang aja, berarti kan image pencitraan, ya nggak apa-apa, monggo. Kalau memang senang dapat komentar, senang dapat like, senang dapat reshare, mau jadi kelihatan kekinian, ya silahkan. Tapi tidak boleh menuntut orang selebgram itu tanya, kamu sudah pakai kamu kok udah laris? Loh, kamu tujuannya sewa saya untuk apa? Kan gitu. Iya. Lah iya toh, kan tujuannya apa nih? Ya kalau cuma sekedar untuk nampang-nampang doang, ya ayo nggak apa-apa, saya ada gitu ya. Tapi kalau untuk sama kalau orang bilang tujuannya apa pacaran, mau menikah atas mau seneng-seneng aja nonton atau makan, oh cuma seneng-seneng aja, ya sudah ayo enggak apa-apa, kalau aja nikah saya enggak mau lo ya, lo beda lagi kan. Jadi ini tergantung, jadi setiap strategi itu saya mesti tanya dulu goalnya apa nih. Nah kalau goalnya adalah tidak sesuai dengan strategi itu, ya jangan dipakai strateginya. Iya. Coach, kita iklan, jeda iklan dulu ya coach ya, untuk season selanjutnya. Baik. Udah dapat dari grup sebelah nih.
Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temanku punya temen. Nah, hey, temennya... kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat res. Udah. Infonya COVID kayaknya ini. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Hoax tuh! Hoax! Waduh, hoax nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai. Yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya sahabat, masih tetap di Suara Sidoarjo. Dan ini kita masih berbincang dengan Coach Rusli di Business Talk dengan tema baik atau tidak mengubah strategi secara mendadak. Untuk sahabat Sidoarjo yang mau bergabung, silakan bisa via Zoom, bisa dicek di Facebook LPPL Suara Sidoarjo untuk bergabung. Ya, langsung aja mungkin ya kita sambung lagi dengan Coach Rusli untuk melanjutkan Business Talk itu bagaimana sih? Ya, mungkin masih menyambung. Kita masih menghubungkan untuk Coach Rusli. Halo, Mbak Mega. Halo, Coach. Kembali lagi nih mengenai Business Talk yang bertemakan baik atau tidak mengubah strategi secara mendadak. Tadi kan udah ngomongin tentang exposure nih. Benefitnya exposure itu apa, kayak gimana kan ya, Coach ya. Nah, selanjutnya nih gini, Coach, mau nanya. Kira-kira dampak dari menjalankan strategi ya, tapi tiba-tiba atas berubah memilih strategi, atasan meminta segera menjalankan strategi B. Jadi istilahnya kayak awalnya harus menjalankan strategi A, tiba-tiba disuruh putar balik nih Coach, harus menjalanin strategi B. Nah itu kira-kira gimana sih Coach? Jadi, apa sih dampaknya kira-kira Coach? Ini paling sering ya untuk para bos-bos yang masih baperan gitu ya. Jadi pak bosnya sendiri akan membatalkan strategi yang barusan diperintahkan untuk dijalankan. Dan ini sangat-sangat sering terjadi ya. Jadi apakah ini terjadi apa enggak? Bisa pak? Wah ya setiap kali terjadi. Nah pertanyaannya adalah yang diperintahkan, yang disuruh menjalankan strategi itu ngerti enggak? Goalnya mau kemana? Progresnya seperti apa? Jadi kalau kita bilang, kamu lakukan ini ya untuk mendapatkan A gitu ya. Nah kemudian besok ganti deh kamu untuk mendapatkan A jangan pakai ini, pakai strategi yang berikutnya aja. Nah besoknya bilang lagi enggak, untuk kamu mendapatkan A kamu jangan pakai yang kemarin dua itu, saya tambah lagi strategi yang baru. Nah pertanyaannya lah si pelaksana strategi itu apakah dia paham bahwa dia sedang diminta menuju ke A, apakah itu omset, efisiensi, kemudian produktivitas meningkat, ya apapun juga istilahnya. Nah, pertanyaannya apakah itu sesuatu yang memang dia paham? Kalau dia paham, jelaskan kepada si pemberi perintah, bosnya, bos, ini hasil dari strategi kemarin. Ternyata ini belum cukup lama untuk diputuskan apakah ini baik atau buruk. Boleh nggak sembari saya menjaga strategi yang lama itu, saya mengikuti strategi baru yang baru saja diperintahkan? Gitu kan? Artinya apa? Kalau boleh, berarti ada dua strategi jalan. Nah, tapi si bos, si pemberi perintah harus diberi informasi. Jangan cuma bilang, gak mau bos, yang kemarin aja belum kok, saya belum clear, saya masih repot. Nah, ada, gak bisa. Bosnya gak terima kalau anak buahnya disuruh gak mau. Mereka pasti bilang, kamu saya gaji kok. Ya, saya suruh ya apapun sabda baginda ya, kamu harus patuh kan gitu ya. Nah, kalau bosnya tidak diberitahu alasan yang jelas bahwa strategi yang kemarin itu belum menghasilkan atau belum bisa disimpulkan atau menghasilkan, kenapa berhenti? Itu, loh, bos, strateginya ini kemarin menghasilkan nih loh datanya. Kemarin saya melakukan ini progresnya seperti ini. Yakin bos mau berhenti, mau diganti. Kalau saya sih saya enggak ganti sih. Terserah bos mau gimana? Diganti apa kali? Kalau diganti berarti kita mundur lagi loh. Wah, mundur lagi ya. Ya udah deh jangan deh, strategi yang lama dipertahankan.
Gitu. Jadi kita ini sebagai anak buah itu harus paham disuruh ngapain, terutama kalau anak buahnya di level manajemen ya, manajer ke atas gitu ya. Gitu ya, sorry. Manajer ke atas, kita harus benar-benar paham kita ini disuruh ngapain, jangan cuma asal melakukan aja. Kita harus paham. Nah, setelah paham, kita harus punya data record untuk menganalisa ya, observasi tadi menggunakan istilahnya Mbak Mega. Kita observasi loh apa yang kita lakukan. Yeah. Jangan cuma kerja aja tapi enggak ngerti. Nah, kita harus bilang sama atasan. Jadi ada istilah namanya coaching your boss ya. Jadi istilahnya itu coaching your boss itu adalah Anda harus mengcoach atasan Anda. Biasanya orang kalau mengcoach atau melakukan mentoring itu kan atasan mentoring ke anak buah. Sebetulnya enggak. Di zaman sekarang, ini untuk pebisnis milenial terutama ya, untuk pengusaha milenial maupun anak buah milenial yang kerja dengan bos. Milenial, mau lain. Anda harus punya ilmu bagaimana mengcoach atasan. Caranya dengan apa? Use data. Use data. Use the numbers. Ya, present the numbers so that your boss understand what is your point of view atau what your point of view is ya, sehingga Anda bisa paham, bos Anda paham apa point of view Anda. Jadi jangan cuma bilang enggak bos, saya enggak mau melakukan yang kemarin aja enggak beres kok, atau iya bos tapi enggak benar enggak dilakukan ya. Biasanya orang bilang kalau kita kan mendolburi gitu ya, iya pak tapi enggak dilakukan ya, pasti Anda kena damprat gitu ya. Tapi kalau bilang bos, saya punya informasi nih yang sebetulnya perlu saya sharingkan, do you have time over coffee atau over apapun juga, or have a quick discussion over this, kemudian kita jelasin, this is the point bos, this is what I found, this is what I find, this is what I think is working, this is what I think is not working. Nah, pada saat dijelaskan seperti itu, bosnya akan mulai melihat datanya. Oh, strategi yang kemarin saya suruh itu, yang saya suruh ganti itu ternyata menghasilkan. Oh, that's good. Why should I stop? Why should we stop? Okay, let's go on dengan strategi yang lama. Jadi yang baru gimana, bos? Nanti dulu deh, yang baru pending aja deh. Gitu ya. Gini aja deh, bos. Yang baru strateginya saya catat dulu di note saya, di iPad saya, di handphone saya, untuk saya akan pertimbangkan jika strategi yang lama tidak menghasilkan atau sudah berkurang efikasinya, efektivitasnya, then I switch to your strategy. Is it okay? Ya pasti bosnya bilang apa? Okay, you are number one, ya, yeah, my favorite guy, gitu. Nah, this is how you run. Bagaimana Anda menjalankan keseharian Anda supaya strategi itu tidak menjadi bumerang buat Anda, tapi menjadi teman Anda. Ya, dan I'm very sad to say bahwa perusahaan, strateginya itu menjadi bumerang ya. Karena apa? Goalnya kemana? Ya, goalnya mau kurus, strateginya makan. Tuh, gimana? Ya, kan ini kemarin saya barusan baca meme yang menarik gitu ya. Wanita itu, saya kira ini gak cuma wanita ya, semua pria juga, tapi ini karena meme-nya wanita ya saya bacakan. Wanita itu benar-benar unik dan aneh. Lu kenapa? Ya, hobinya makan. Ya, doyanya ngemil. Kalau nganggur jajan. Ya, itu saya banget. Cita-citanya itu adalah langsing. Enggak ya, bisa gitu kan? Iya, nah, itu saya banget itu, coach. Nah, itu makanya gitu ya. Hobinya makan, ngemil, jajan, cita-citanya langsing. Lu, ini antara strategi sama goal-nya enggak matching. Itu kenapa saya bilang di dalam bisnis itu juga kayak gitu. Sama, cuman lebih kompleks aja karena kan urusannya banyak gitu ya. Administrasinya kan ribet ya. Jadi kita juga kadang-kadang antara cita-cita sama goal gitu enggak matching. Ya akhirnya ini membuat confusing ya, membingungkan antara eksekutif pelaku dengan shareholders. Nah, shareholders-nya maunya kemana, eksekutifnya mau kemana. Waduh, ini kacau nih. Nah, itu kenapa kok saya selalu bilang hati-hati ya, di dalam bisnis itu kita tidak bisa cuma sekedar asal melakukan. You cannot just do it, man. You cannot. Walaupun itu iklannya terkenal banget, just do it. Yeah. But basically, we cannot just do it. It's too expensive to execute strategy of just do it. Very, very expensive. Itu kalau banyak motivator bilang, oh pokoknya dilakukan dulu aja, mikir belakangan. Nah, ini hati-hati ya guys ya. Saya sepakat bahwa kita harus ambil action. Saya sepakat bahwa kita harus cepat bergerak. Saya sepakat bahwa kita harus mengambil the first step or steps in that case ya, langkah-langkah awal kita. But we need to evaluate on daily basis, on monthly, on weekly basis so that we understand what is working and what is not working. Supaya kita bisa paham apa yang menghasilkan, apa yang tidak menghasilkan. Dan itu adalah the power of strategy.
kalau kita tidak menggunakan itu, bahwa kita masuk ke dalam the problem of strategy. Jadi strateginya bukan menjadi teman kita, tapi jadi musuh kita. Okay. Itu Mbak Mika. Iya. Mengenai itu tadi, strategi ya Coach ya. Gimana sih solusinya untuk menghadapi perubahan yang strateginya itu terus menerus ya menghadapi perubahan gitu Coach? Ya, saya ambil kasus yang menarik ya, bahwa dalam satu perusahaan ya, perusahaan ini di fast moving consumer good gitu ya, ada sebuah strategi yang dulu dilakukannya 5-4 tahun lalu menggunakan brosur. Nah, 2 tahun lalu saya bilang sama klien saya itu stop menggunakan brosur. Kenapa? Karena tidak efektif lagi. Gitu kan? Nah, akhir-akhir ini mereka mencoba menggunakan brosur lagi, dan karena brosurnya itu dikirim di lingkungan kompleks perumahan dan ternyata work from home, banyak orang di rumah, you know what happened? Dulu yang 5 tahun lalu jalan dengan bagus, 2 tahun lalu tidak menghasilkan, dan I instructed my client, saya minta ya, saya advise my client untuk stop doing brosur 2 tahun lalu. Tahun ini pakai brosur diselip-selipin di pintu garasi rumah, rumah-rumah kompleks, itu malah menghasilkan. So, I mean this is crazy ya, dalam bisnis itu nggak ada yang permanen. Dulu yang menghasilkan, bisa sekarang tidak menghasilkan. Dulu yang tidak menghasilkan, sekarang bisa menghasilkan. And the point is, bagaimana kita bisa tetap survive? Pertama, punyalah buku yang mentabulasikan macam-macam strategi yang selama ini kita pakai. Nah ini ya, this is the key. Banyak perusahaan tidak mentabulasi, they don't tabulate ya, they don't put it down on a piece of paper atau di dalam data yang jelas bahwa strateginya itu apa saja. Most of the time mereka akan, saya ingat coach pernah pakai strategi ini, hasilnya apa, rasanya bagus kok, rasanya aja tahun 2018 saya pakai, rasanya wah, kenapa kita nggak tahu dalam buku strategi ini menghasilkan apa tidak. Kalau nggak menghasilkan, tulis, waktu itu yang terjadi seperti ini tidak menghasilkan, konteksnya seperti ini, situasinya seperti ini, tidak menghasilkan. Nah, kalau nggak menghasilkan seperti ini, nggak apa-apa, jangan dibuang, dicatat sebagai pada saat tahun itu, 2018, antara Januari sampai November, atau Januari sampai Juni, 6 bulan tahun 2018, semester pertama, strategi ini sebagai dengan konteks seperti ini, di lingkungan seperti ini, saya sebab brosur, konteksnya brosurnya waktu itu pakai ini, headline-nya seperti ini, call to action seperti ini, enggak menghasilkan. Analisa kita adalah bla 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 bla. Sudah dicatat. Terus disimpan. Strategi berikutnya, nah, mungkin sekarang kita masih belum punya strategi. Okay, that's a good point. That's a good start. Ya, pakai strategi ini. Pakai cara ini. Tabulasikan strategi Anda. 1, 2, 3 strategi. Jelaskan kepada diri Anda sendiri, to yourself ya, no need to other people, to yourself. Jadi ketika Anda baca buku, 4 tahun dari sekarang, 3 tahun dari sekarang, Anda punya a series of strategies, 1 or 2 are not working, 3 or 4 are working, tapi jelas, why is it not working, why it was working, why it was not working. Sehingga kita bisa clear, mana yang kita mau ulang, mana yang kita tidak mau ulang. Nah, setelah kita punya tabulasi itu, langkah berikutnya adalah kita harus melakukan parameter cek, ya. Apakah parameter yang membuat strategi brosur yang tidak menghasilkan itu sudah berubah? Ya, jadi parameter tadi contoh ya, perusahaan fast moving consumer good itu kemudian dipilih, coach, parameternya berubah. Sekarang sudah orang work from home. Jadi kemungkinan brosur saya dibaca itu lebih tinggi dibandingkan kalau tidak work from home, yang ada cuma pembantu ya di rumah. I mean, make sense ya. Karena ada perubahan parameter itu, maka Anda boleh mengulang strategi itu walaupun dulu tidak berhasil. Ingat, parameternya harus berubah. Jika parameter yang sama, saya tidak advise untuk mengulang karena kemungkinan besar hasilnya akan sama. Ya, same parameters, same result. Same strategy, not working strategy, you repeat again, you're not going to have the result. As simple as that. So, kita mesti tahu parameternya apa. Gitu ya. Jadi, tabulasi, set parameter, evaluate parameternya, kemudian decide. Kemudian, observe again. Evaluasi lagi. Nah, kalau kita melakukan ini secara rutin, akan jadi habit.
ketika udah jadi habit, bisnis kita kemungkinan besar akan banyak winningnya daripada losingnya. Nah, kalau lebih banyak, kok bisa nggak saya punya strategi yang nggak pernah losing? Ah, itu nonsense, nggak mungkin. Ya, pasti ada losingnya, pasti ada tidak berhasilnya. Tapi kita nggak boleh dong mengulang ketidakberhasilan itu karena kita nggak sadar bahwa yang kita ulang itu strategi yang memang tidak berhasil. Aduh, itu kan that's so sad ya, itu menyedihkan sekali ya. Dalam bisnis kita kehilangan uang, kehilangan waktu, kehilangan momentum, dan yang paling parah, kehilangan apa? Kepercayaan diri ya. Owner-owner kalau sudah down, wah, serem itu. Ya, mau dikasih cara paling bagus pun, mereka sudah antipati, mereka sudah nggak mau lagi, mereka sudah kapok ya. Nah, when that come, ketika waktu itu datang, ya that's the end of the business. That's it, selesai. Karena itu saya bilang, strategi itu hidupnya pebisnis itu strategi. Kita mesti punya tabulasinya, kita mesti punya parameternya, kita mesti evaluate, kita mesti monitor strateginya. Jadi sebetulnya ini sebuah konteks yang panjang karena mesti ada monitoringnya, ada controllingnya, ada how do you execute ya di strateginya itu. Ya. Jadi ini caranya ya, tabulasi, set parameter, evaluate, kemudian decide. Gitu Mbak. Ya itu mau nanya nih Coach, kalau kita melupakan strategi itu, tapi ada sedikit yang bisa menguntungkan, itu tidak bisa berpatokan secara gamblang ya berarti Coach ya. Kalau misalnya nih, kalau kita melupakan tabulasi, tapi kita mempertimbangkannya itu untuk memberikan effortnya aja gitu loh, untuk usaha kita gitu. Itu kayak gimana Coach? Jadi ada dua istilah. Satu adalah istilah yang paling sering digunakan itu bisnis ya. Bisnis itu kan ya bisnis ya, bisnis. Tapi istilah yang kedua adalah business. Business itu dari kata busy, B-U-S-Y ya. Busy ini kan bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia kan sibuk gitu ya. Jadi yang saya tanya ke teman-teman ya, pendengar Suara Sidoarjo di Jawa Timur, Anda ini punya bisnis atau punya business? Anda ini, teman-teman ini cuma sekedar punya bisnis yang menghasilkan atau cuma sekedar repot ya, busy itu kan ribet ya, repot ya, cuma sekedar repot ya, gedebuk-gedebuk setiap hari, pagi bangun pulang, sore pagi buka toko, sore tutup toko, kalau online setiap hari pantengin online-nya terus ya, online store-nya, tapi kesibukannya itu tidak menghasilkan. Nah itu berarti bukan punya bisnis, punya business ya, punya repotnya toh. Apa tandanya repotnya? Cuman repot, capek, nggak punya duitnya, nggak punya omsetnya. Nah, in the long run, dalam jangka panjang, ya nggak usah lama-lama lah, coba aja tahan setahun. Repotnya dapat, nggak dapat duitnya. Siapa pengen tahu? Apa nggak langsung down? Langsung tutup. Ya. Jadi itu kenapa kok kita bilang, banyak perusahaan tutup, itu bukan karena tidak punya keuletan. Uletnya dapat, bukan karena nggak mau kerja keras. Kerja kerasnya bagus, bukan karena nggak niat. Niat bukan karena nggak amanah, amanah nggak apa, tidak tekun, tapi tekun dengan strategi yang salah itu paling cepat membunuh. Strateginya nggak menghasilkan, diulangi terus tanya, coach kok saya makannya sepi? Lah saya tanya, strategimu bagaimana? Ya sudah gini-gini aja. Lah kalau lagi gini-gini aja, Anda nggak berevaluasi, jangan sedih kalau makannya sepi, jangan heran ya pasti sepi, ya pasti nggak ada omset, dan strateginya nggak diubah. Enggak, tidak jalan kok diulang. Ya, so, fokus goal-nya kemana, cara yang kita pakai apa, menghasilkan nggak sih? Kalau nggak menghasilkan, jangan diulang. Kalau menghasilkan, ayo lanjut. Bahkan saya pernah hitung-hitungan nih kemarin sama satu toko bakery yang saya coach. Anda menghasilkan, saya tanya sama dia, Bu, Anda punya budget iklan berapa? Oh, 2 juta satu bulan untuk iklan ads ya, ads, advertising. Oke, fantastic. Terus ya, tanya. Coach, ini ada pertanyaan nih coach dari sahabat Suara Sidoarjo. Oh iya. Silakan, silakan. Ya, langsung kita sambungkan di tim redaksi bagaimana? Ya. Baik, saya bacakan satu pertanyaan dari Andi di Jabon. Ya, silakan. Pagi Coach, kalau strateginya sudah saya pahami, tapi cara penerapannya di jalan malah berbeda dengan yang kita mau. Itu bagaimana ya, Coach? Ya, gimana, Coach? Satu aja. Langsung satu ya. Pak Andi ya di Jabon ya?
Selamat pagi, Mas Adi. Thank you udah tanya ya. Jadi kalau strateginya sudah dipahami, logikanya sudah dapat, di atas kertasnya sudah jelas bahwa strategi ini bagus, tapi ketika dieksekusi nggak sama, oh ya jangan terima. Ketika eksekusinya nggak sama dengan strategi di atas kertas, maka eksekusinya itu harus diganti. Jadi eksekusi itu harus mengikuti strategi yang diterapkan, yang dicanangkan. Kalau Mas Andi punya strateginya adalah untuk, contoh ya, jadi saya katakan ya, jadi ada bakery yang saya coach, saya tanya, 1 bulan 2 juta ads-nya. Terus kemudian dia tanya sama saya coach, berapa banyak budget yang saya keluarkan untuk ads ini? Apakah 1% dari omset, 2%? Ini pertanyaan strategi yang salah. Karena sebetulnya ads itu biaya untuk advertising itu bukan cost, bukan sesuatu biaya, tapi adalah sebuah investasi. Jadi kalau sekarang Mas Andi katakanlah ya, Anda punya biaya 2 juta untuk advertising, tapi 2 juta ini menghasilkan net profit 3 juta. Artinya apa? Setiap kali kita masukin uang, kecemplungin 2 juta, Anda mendapatkan susuk kembalian 3 juta. Setiap 2 juta dimasukin, kembali 3 juta. Pertanyaan saya adalah, berapa banyak uang yang kita mau masukin? Ayo, diwakili Mbak Mega aja. Mbak Mega, kalau Anda punya kantong ajaib, setiap 2 juta masuk keluar 3 juta. Berapa banyak uang yang Mbak Mega mau masukin di kantong ajaib itu? Wah, kira-kira ada sekitaran 1 juta lebih ya itu ya? Loh, ya enggak dong. Kalau Anda masukin 2 juta, kembali 3 juta. Oh. Setiap kali Anda punya kantong ajaib Doraemon gitu ya. Iya. Kantong ini mengatakan, masukkan uang berapapun, saya kali lipat 2. Berapa yang Anda mau masukin? Ada 6 juta? 5 juta? Enggak dong. Kalau kantong ajaib itu bilang, berapapun uang yang Anda masukin, saya kali 2 keluarnya. Kalau saya, ya semua saya masukin. Oh, kan dikali 2. Setiap kali 1 juta masuk, kembali 2. Masa kita mau 2 juta? Ya enggak dong. Nah, berarti apa? Kalau Anda punya strategi ads-nya adalah setiap kali saya masukin 2 juta, Anda mendapatkan 3 juta. Loh, ngapain dibatesin? Gitu. Ngapain dibatesin? Hajar terus. Nah, sekarang pertanyaannya. Coach, saya sudah sampai 10 juta. Berarti kan kalau 2 juta menghasilkan 3 juta. Agak malah hilang. 1 juta dapat 2 juta kali 2. Masukin 2 juta dong. Masukin 2 juta sebagai ads. Dapat 4 juta enggak? Oh, dapat. Masukin 4 juta. Dapat 8 juta enggak? Oh, enggak dapat. Cuma dapat 6 juta. Warning. Berarti strateginya mulai tidak bisa dipertahankan. Ada mulai degradasi, penurunan. Oh, coba-coba. Masukin 3 juta, dapat 6 juta enggak? Enggak, cuma dapat 5 juta. Oke, berarti mentoknya strategi ini adalah dari 2 ke 4. 2 juta masuk, kembali 4 juta. Nah, berarti kita punya bisnis strateginya adalah udah jangan melebihi 2 juta. You punya advertising. Kenapa? Karena setiap 2 juta masuk 4 juta. Di atas 3 juta enggak bisa 2 kali lipat. Ya sudahlah, 2 juta, 2,5 juta, you main di situ. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Adi di Jepun. Strateginya kalau tidak sesuai dengan eksekusi bagaimana? Loh, eksekusinya harus sesuai strategi, enggak ada ceritanya. Kalau tidak sesuai strategi, berarti tidak ada training, tidak ada pelatihan khusus, tidak ada pendampingan untuk mengeksekusi strategi itu. Yeah. This is one of the problem di dalam bisnis, adalah eksekusinya itu enggak sama dengan strateginya. Nah, jadi kalau strateginya kita tidak jelas, tidak menghasilkan, eksekusinya juga ngawur, ya sudah, hancur. Ya, berpatokan juga ya coach ya, dengan tabulasi parameter yang nantinya itu bakalan menjadi habit gitu ya coach ya. Yang sesuai coach Ruli tadi udah sampaikan kepada sahabat Suara Sidoarjo ya tentunya. Nah coach, ini ada iklan dulu nih coach yang mau mampir hari ini. Silakan, dan silakan. Setelah itu kita sambung lagi ya coach ya, kita iklan ya terlebih dahulu. Ya sahabat Sidoarjo, tetap terus di Business Talk bersama Coach Ruli. PT INET Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, Web Hosting dan Domain, Fiber Optic System, dan Satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer.
Untuk layanan dan servis Inet, hubungi Kantor Pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021-299-66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower Lantai 11, Jalan Panglima Sudirman, 101-103, Surabaya. Telepon 031-535-3955. 031-535-3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Ya sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusut tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santi. Produksi Kontemporer Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml atau 200 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan juga galon. Info lengkap dan pemesanan hubungi Ustadz Muhammad Segar atau CV Lantabur Sidoarjo. Telepon di 0821-3404-0289 atau telepon di 0821-3404-0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo RT3 RW1 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Rokok apa ini? Rokok putihan? Ya rokok apa? Ya murah, ya lake. Rokok ilegal ini. Masa rokok ilegal ini? Ya ini. Nah, kamu kok roh naik rokok ilegal? Rokok ilegal ini gak naik pita cukai ini. Samen paling roe, bandrol bro. Rokok itu dua naik merek karo nama perusahaan ini. Sing terdaftar di bea cukai. Lokasi pembuatannya di sini ya gak naik. Terus di sini, rokok ilegal ini gak naik. Gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to le mul. Rokok ilegal ini merugikan negara. Mergo ora bayar cukai. Sing dikembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau hubungi nomor 1500225 1500225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan bea cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Ya sahabat, kita masih bincang dengan Business Talk bersama Coach Hamri Rusli. Ya. Coach Rusli. Ya, coach. Nah. Halo. Ya, gimana? Sudah. Ya. Mungkin coach bisa kasih pesan nih atau ke sahabat Suara Sidoarjo mengenai Business Talk yang bertemakan baik atau tidak baik merubah strategi secara mendadak nih. Ya, jadi simpulannya ya, waktunya udah mau habis ini ya. Yeah. Jadi pertama, strategi itu didesain untuk mencapai goal. Itu adalah sarana untuk mencapai goal. Ya, jadi kalau goal kita tidak jelas, strategi kita udah pasti nggak ada punya strategi. Ya, kalau kita goalnya nggak ada, berarti strateginya udah pasti nggak ada. Gitu ya, karena strategi itu hanya muncul ketika kita punya goal. Jangan dibalik ya, jangan nggak ada goalnya, strateginya muncul duluan. Itu maksudnya gimana itu ya, ngaco gitu ya. Jadi strategi itu harus hanya muncul kalau kita punya goal. Itu yang pertama. Kedua, strategi itu tidak boleh diubah kalau dia menghasilkan, pertahankan. Sebaliknya, strategi itu wajib diubah kalau dia tidak menghasilkan. Dah, gampangnya begitu. Nah, sekarang kita simpulkan. Kita harus punya record data strategi apa saja yang kita lakukan dengan konteks parameternya waktu itu bagaimana, hasilnya baik atau buruk pada saat itu. Catat dengan baik, kemudian evaluasi. Dan siapa tahu strategi yang lama itu bisa kita cap, kita bisa ulangi lagi untuk menghasilkan hasil yang lebih bagus. Ya, jadi para pendengar, teman-teman pendengar Suara Sidoarjo di Jawa Timur, kita punya bisnis itu hidup matinya tergantung apa kita fokus ke goal apa tidak. Nah, itu aja lah intinya ya. Kalau fokus ke goal, strateginya jelas, maka kita akan bisa lebih besar survive dan suksesnya dibandingkan gagalnya. Gitu ya. Nah, by the way, ini ada pesan nih, ada workshop ya, 3 hari, tanggal 6 sampai tanggal 8 April ya. 6, 7,
8 April. Jadi ini minggu depan ya, minggu depan tanggal 6, 7, 8, 3 hari kita punya workshop. Nanti silakan pantengin IG-nya Bara Coaching ya. Bara Coaching itu BARACOACHING ya, Bara Coaching. Bara Coaching itu IG-nya pantengin untuk pengen tahu, yang pengen tahu workshopnya apa saja itu ya. Kalau kita punya belajar, belajarnya kemampuan kita meningkat, maka kita akan lebih besar sukses di dalam bisnis. Iya. Gitu Mbak. Iya, itu tadi ya sahabat mengenai talk show, bisnis talk bersama Coach Humbly Rusli. Nah, Coach, saya paling inget banget nih mengenai Coach yang bilang mengenai tabulasi parameter dan research itu sangat harus dijadikan patokan ya buat kita untuk mencapai profit dalam sebuah bisnis. Ya. Ya, ya. Dan sahabat, untuk ingin jelas mengenai Bara Coaching bisa di search di Instagram, dan ini ada event ya Coach ya, di mengenai workshop tentang profit and cash mastery di tanggal 30 sampai 31 Maret 2021 jam 9:45 sampai 11:45 di via Zoom ya. Udah lewat itu kemarin. Oh iya. Ya, kemarin udah lewat, udah selesai. Thank you yang udah join. Kita ada lagi workshop ya. Workshopnya tentang bisnis tentunya ya, tapi detailnya seperti apa bisa pantengin, kepoin ke Instagram Bara Coaching. Ya, kita akan launching soon. Jangan ketinggalan karena yang kita punya pasti seru-seru. Iya. Thank you untuk waktunya Mbak Mega. Iya, terima kasih Coach sudah mampir di Suara Sidoarjo. Enggak senang hati. Iya. Semoga bermanfaat satu jam ini. Saya ketemu lagi minggu depan. Saya Humbly Rusli dari Bara Coaching. Iya. Mohon pamit. Salam next level. Iya.